Hi guys, welcome back to Candy Meow. Okay guys, so video kali ini Candy nak review bangunan subscriber Candy ataupun review bangunan orang lain. Part kelima. Tak mendek sebut pun tak betul. And ini macam biasa review bangunan orang lain ataupun subscriber, iaitu 4 bangunan sahaja yang Candy review. Okay, so review sikit-sikit lah. Kau review banyak-banyak, makan masa yang banyak. Okay, jom kita start masuk ID. Jom. Okay guys. So, ini bangunan yang pertama kita akan review, iaitu dari Lutfalia Asbila. Okay, macam itulah lebih kurang namanya. Okay, jom kita masuk ID-nya. Kita copy. Okay, ni nama dia House Modern Log House Kazuha Febi. Oh, Kazuha Febi. Okay guys, kita skip video ini. Jumpa di sana. Okay guys, Candy dah sampai bangunan yang pertama, iaitu Kazuha Febi. So, bangunannya di log house. Okay, ni dia. Tada. Wow, so modern guys. Cantik gila guys. Boleh tahan weh. Wow, ini mesti susah nak dirapi. Oh, memang tidak rapi. Tak apalah guys, jom. Wow, sini ada pokok hiasan. I like. Wah, ni paling Candy suka, iaitu inilah dia punya penghalang ni. Best weh. Apa yang best? Okay, sini ada batu. Dikira, oh, ada pagar. Wah, ini tempat parking kereta yang luas. Oh. Wah, sini ada buayan lah. Kan sini kan boleh diduduk. So apa rasanya? Entah. Oh, best ni. Ada buaya ni guys. Oh. Oi, boleh duduk di satu tak? Oh, mantap betul lah. So sini ada Halloween. Oh, situ ada pokok cherry blossom bagi dia tak panas bila kita duduk di buaya. Wow, estetik juga guys. Oh, wow. Ini ada pasu tanaman. Kreatif juga dia ni. Boleh lah. Wow. Apa wow? Ini ada tanaman. Tanaman juga guys. Modern lah. Boleh tahan juga eh. Okay, jom kita review di dalam pula. Oi, tembus. Okay, sudah. So, sini ada 2 kerusi, iaitu bentuk Christmas. Oh, sini ada juga, iaitu pagar. Bagi hiasan lagi cantik. So sini ada batu bata, tapi dia guna kayu. And ni pintu apa tadi? Pintu besar kecil? Oh, pintu gerbang. Oh, wow. Oh, ada tangga guys. Boleh naik. So sini ada ni. Wuyo, ada ruang tamu. Estetik guys. So sini ada lansir. Comelnya lansir dia. Oh, ada pagar-pagar. Tingkap dia lah guys, kaca dia. So sini apa? Dia punya rak TV. Oh, ada 2 pintu. Oh, dikira tempat luar kita boleh tengok pemandangan. Nah, pemandangan walaupun ini bukan, dikira ni balkon ni. Tapi rendah guys. Bolehlah balkoni lah. Okay, sini apa ni? Oh, ada lansir juga. Oh, ruang dia luas guys. And sini apa ni? Alah, comelnya. Boleh duduk. Wow. Boleh duduk guys. Ini gak boleh. Oh, sini ada frame. Oh, besar juga frame dia. Wow. Oh, dapur guys. Eh, besarnya. Ni tong sampah ke? Okay, boleh tembus pula lah. Tong sampah dia besar ke? Ni tong sampah ke? Oh, putih ais. Wow, dapur dia. Oh, apa? Sini ada susunan dia seperti ini. Bagi nampak ada orang masuk. Macam itulah.
Boleh tahan. Oh, sini tu ada, ada bunyi tu. Say, apa say? Ni ada ruangan kosong. Ini untuk apa? Candy tidak faham. Ini untuk apa? Maybe untuk, tak tahu, Candy tak berapa faham. Okay, tak apa. So, sini ada ruangan kosong. Situ adalah tempat bermain ataupun tempat apa. So, kita masuk mana ni? Ada banyak ruangan ni. Sini dah. Oh, wow, bilik air ni bagus rupanya. Oh, cermin ni besar guys. Oh, wow. So, sini apa? Bilik guys. Wow, estetik juga guys. Fuyo, ada orang nak buka almari. Tiba-tiba dia tidur kat sini. Macam, tiba bangun pula. Oh, tak tekan lagi dah. Aduh, hantu kan. Boleh pula dia baring kat sini. Astaghfirullahaladzim. Dah lah, malas nak buka almari. So, katil dia cute guys. Comel aje. Guys, ini ada meja juga. Ui, tak ada laptop, takpelah. Sini apa ni, kaca ke? Oh, pintu. Kena ingat kaca guys. Sebab tak nampak tombol dia. Oh, ada bilik lagi. Wow. Ni hebat namanya. Dahsyat juga. Tapi kenapa ada, kena ada letak pintu? Sebab kenapa? Wow, boleh tahan lah. Walaupun nampak simple and berwarna-warni dia juga, tapi dia punya kreatif dia lain macam kreatif dia lah. Nampak tak nampak? Okay, kita keluar dulu and thank you. Susah tu nak keluar. Thank you. Oh, ada basikal. Oh, merah pink. So, thank you dari siapa? Dari Kazuha Febi. And thank you dah bagi ID pada Candy. And kita like, jom. Kita like dulu. Nanti orang marah. Tak adalah. Okay, kita buat thumbnail dulu guys. Oh, boleh tahan. So, kita buat dari depan ni. Haa, macam ni je. Haa, gini gini. Allah. Tak nampak lah. Macam ni je. Haa, jauh sikit. Aduh, atas bumbung tu. Okay, 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 okay. Good, 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 good. Okay, jom kita screenshot. Okay, kita sudah screenshot. Jom, next bangunan yang seterusnya. Okay guys, kini akan masuk ID yang seterusnya daripada Syamil. Katanya sebelum yang Candy buat part 4 bahagian yang keempat, video yang part 4, dia kata tu edit, tapi dia punya ID dia lain guys. Tu kan, Candy Meow Minimalist House by Syamil. Okay, okay, jom kita teleport ataupun skip video ini. Okay guys, Candy dah sampai bangunan yang sama sebelum video sebelumnya. So, betul kata Syamil, memang edit. Candy tak tahu apa yang diedit. Oh, editnya adalah ada pokok-pokok. Okay, faham. So, sini belakang ni ada pokok-pokok guys. Oh, sama je guys. Tapi kenapa ID-nya boleh lain guys? Oh, sini dia tak ada apa nama, basikal. So, dalam dia sama tak guys? Lebih kurang sama je. Lah, sama je guys. Oh, situ tak ada hadiah guys. Okay. Tapi kenapa ID-nya lain? Macam mana tu? Oh, ni apa? Oh, sebelum ni dinding ni dia guna ni pula. Ini sama je. Tapi kenapa ID lain? Why? Tapi bagus, kita like je guys. Jom kita like dulu. So ini tak termasuk bangunan yang kedua ya Syamil. Sorry ya. Oh no. Tak apalah, like dulu. ID dia lain guys. Okay, tak apa. Thank you Syamil. Jom next bangunan yang seterusnya. Okay guys, kini dah dapat ID yang seterusnya, iaitu daripada Alma Faimi.
Okay, rumah minimalis aesthetic. Ririna. Dah, macamnya hari tu punya je. Okay, kita skip dulu. Okay guys, kini dah sampai bangunan yang kedua. Okay, ni yang kedua yang tadi Syamil punya tak termasuk. So, tengok-tengok je. Ha, okay, thank you Syamil. So, bangunan yang daripada, apa dia tu cakap ni? Daripada Ririna. Kini rasa ada pernah nama Ririna dalam bangunan ni. Tapi entah, kini pun tak ingat. Oh, minimalis juga ya. Cantik ya. Dia pun kecil. Ah, comel sangat. Comel, jom. Jom review. Okay, so warna dia adalah black kelabu lah. Gelap lah. Macam ni kan terang. So, buat dekat mana ni? Dekat belakang repair shop rasanya. Okay, kita review. Sini ada ada tanaman juga. And ada, naik sekali. So, sini ada basikal warna pink and hitam. Alamak, terbawa sekali. Sorry. Alamak, sorry. Enggak sengaja. Allah. Okay, sini ada kolam juga. So, ada batu-batu. Lampu. Jom kita masuk. Minimalis guys. Wow. So, sini ruang tamu. Minimalis juga guys. Minimalis. Okay, wah, the love never dies. Betul. So, sini ada dapur. So, ada kerusi dia warna pink. Mungkin campur minimalis cute modern. Maybe. Okay, ada cheese milk. Cheese milk. Why? Cheese milk. Ini apa? What is this? Oh, tempat tangkup pinggan ya. Tempat tangkup pinggan guys. Oh, gelap juga. Oh, peti ais. Oh, ni pun comelnya. Oh, sini. Macam pernah aku tengok. Sebab ada lagi satu bangunan, iaitu bilik dia terbuka tau. Kan bilik, katil dia, tempat tidur dia terbuka. Alamak, tak nampak. Wow, boleh lah guys. Walaupun sempit and simple, boleh tahan guys dia punya ni. Okay, sini ada, ada tempat meja ada seri, comelnya love. Cita ada rak juga. Wow. Ada apa ni? Ada tandas. Oh, pintu dia terbesar sangat. Tak apalah guys, terbesar. Okay, boleh tahan. Kecil tapi minimalis juga guys. Jom kita light dulu. Kita keluarlah dulu, sempitnya. Okay. Banyak cakap jadi penat guys. Okay, kita light. Oh, ini boleh di save eh. Tak apalah. Ini cuma nak review je guys. Enggak perlu di save pun. Okay, thank you Ririna. Okay, bangunan yang seterusnya. Skip dulu. Oh, sebelum tu Candy lupa lah nak buat thumbnail lah. Sini je guys. Lama tak muat. Lama tak muat. Sini sikit. Okay. Sudah screenshot. Dah, jom. Okay guys, so bangunan yang ketiga, iaitu dari Kensi ataupun Jensi. Kensi kot. So okay, ni minimalist house tu. Okay, ada satu tau. Yonatan Setiawan. Mau baca pun susah lah. Okay, skip je video ini guys. Okay guys, kini dah sampai bangunan yang ketiga dari Kensi. Dah senang panggilnya. So, ini dia semua. Bukan semua. Review bagus. Apa benda berbelit cakap ni? Tak. Ya, bukan. Hamda cakap ni. Aduh, tolong please. Ingat. Tak, setiap kali Candy nak review bangunan subscriber Candy, memang ramai dekat Promet. Wow, Promet ni disatukan satu viral. Sebab ramai yang guna di Promet. Sebab Promet tu yang paling luas kot. Yalah. Ni memang dah ada pokok ke apa? Ke tak ada?
Ya kot. So ini rumahnya. Wow. Boleh tahan. Pokoknya warna dia boleh tahan. So wow. Ini mesti suka rumah yang berpagar-pagar, guys. Apa? Pagar-pagar. So situ ada. Ha, pagar. Kita masuk kereta. Muat kan kereta? Sini muat kereta. Maybe muat. Maybe lah. Mungkin lah. So kita review di sini. Ooh, banyak banyak pakai rumput ni. So banyak pakai props. Ah, comelnya. Wow. Yo. Yeah. Sini ada. Ini ada mesti tempat pemini. Blah. Penyidai baju, guys. Wow. Tapi kenapa ada pokok ni? Pokok cherry blossom yang ni. Warna hijau pelik. Takpelah. Janji cantik. Sini ada meja dia comel, guys. Yo, ada sempitnya. Ya Allah. Oh, tanaman dia comel kan, warna-warni. So sini ada tempat makanan juga. Jom. Okay, kita masuk. Okay, bumbung luar dia tak adalah berapa. Berapa. Okay lah juga, cantik. Okay, dalam dia. Wow, ruang tamu dia, guys. Sempit juga. So sini ruang tamunya. Wow. Alamak, sorry lah terbijak sofa kamu, ya. Oh, yo. Wow, sini ruang juga. So ada dua bahagian yang terhalang. So mana-manalah kita boleh duduk. Oh, situ TV. Sini tempat orang datang, tetamu ke apa ke. Okey. Yo, tanaman comelnya. Alamak, kita sambar tinggi. Berapa cm ni? Okey, sini ada ni. Pagar. So sempit sikit lalu dia. Oh, dapur dia, guys. Ni kenapa ni? Api tak tutup ni. Api tak tutup ni. Terbakar kan rumah ni kan. Tak adalah, main lawak je. So sini ada rak pinggan. So Candy rasa Candy tak buat rak pinggan. Nanti habis prop jadinya, guys. Kenapa ni warna orange? Oh, peti ais. So sini ada tempat meja makan. Ish. Okay, guys. So sini ada perak juga. Oh, bilik air. So Candy tak masuk sebab sempit je. Takut sempit je. Memang sempit lah. So sini ada bilik. Oh. Wow. Fuyo. Estetik jugalah. Candy sebut je. Main sebut je estetik ke tidak sebenarnya. Wee. Ni Candy suka ni air pancut ni. Walaupun warna-warni, guys. Tak apalah. Sini ada batu juga. Eh, ada bangku. Kita boleh tunggu jemuran. Aduh, wey, lawak je lah kau ni. Okay. Dah, Candy sudah review. Okay, bagus and minimalis. Sebab rumah dia minimalis, guys. Walaupun ada pagar, guys. Balik juga. Okay, jom kita like dulu, guys. Kita like dulu daripada Kensik Yonatan. Setiawan lah panggil. Macam belik je. Okay. Bangunan yang seterusnya dari kepada Kensi juga, guys. Jom. Skip je dulu. Okay, guys. So Candy nak masukkan idea pada Kensi juga. Kensi. Tak tahulah sebut atau betul ke tidak. And kita masuk ni bangunan orang yang sama. Tuan yang sama. So di bagi tu ada banyak bangunan ID-nya. So Candy pilih dua je sebab Candy review 4 bangunan sahaja. So ni ID dia. So ni nama dia sama. Minimalis simple house. Wow. Tengok tu. Okay. Tengok. Alamak. Lokasi yang sama. Jom. Tak payahlah teleport buat apa. Oh, sebelah sana, guys. Weh, dekat je. Tak payah ni skip-skip video. Alamak. Dah ternampak dari sini. Dari sini. Okay. Jom. Aduh, lawak lah kau ni. Okay. Jom kita. Weh. Simple juga, guys. Tapi warna dia. Boleh lah. Cocok lah juga. Ngam lah. Atas je yang tak ngam. Tak ngam. Maksud Candy. So sini ada tanaman cherry blossom. Kecil-kecil yang pokok lah pokok. Bukan cherry blossom. Eh, bukan tanaman. So sini tanaman bunga. Wish. Womok-womok. Okay. So sini ada wall lamp. Oh. Wish. Macam sama je posisi dia. Kan? Oh, warna-warni di ID Fitri. Oh iya, gelap, guys. Bolehlah. Wih. Oh, ada piano.
Rumah kecil tapi ada piano guys. Piano kan mahal, besar. Wih, alamak, saya tidak nampak apa-apa. Okay, sini dapur. Okay, satu ruangan ni dapur campur dengan tandas. Ana comelnya Mickey ni kan. Apa so sini ada kaca guys. Yo, astaghfir. Okay, sini ada bilik. Cermin. Wow, ni guna zabutan nanti kita duduk. Ah, tu kan. Kita sudah ada dah. Aduh. Okay, sini ada bilik apa ni? Satu ruangan ni, satu ruangan. Campur drawer guys. Wih, kreatif juga. Eh, siapa suruh buka? Bukan suruh tutup ke? Okay, so satu ruangan ni adalah campur meja dah solid, drawer, rak buku and meja. So sini ada lampu. Yo, pelik eh. Tapi wow, ini untuk party je lah. Tapi cantik guys. So sekejap, kita jumpa sesuatu yang tidak ada, iaitu ada lah. Ini kan tak ada katil. Rupanya ada katil. Kan? Alah, kau senyum kenapa? Okay, sini. Ada katil. Ingat kan tak ada katil sebab sini ada sofa. Macam pelik. So kalau dekat bilik tak ada sofa. Wih, tingginya TV. Kenapa purple guys? Warna-warni di Aidil Fitri. Warna-warni jadinya aku tengok. Okay, jom kita keluar dulu sebab okay, sekejap. Penat cakap. Okay, kita bagi like daripada Candy lah kan. Okay, kita buat thumbnail dulu sebelum terlupa. So, ni thumbnail ni ya. Sekejap, gini. Tak nak lah, tak nampak pokok cherry blossomnya. Undur lagi. Macam ni lah. Boleh lah. Tak cantik lah. Macam ni lah. Aduh lambat. Macam ni. Ya Allah lambat tu lah kau ni. Okay. Macam ni je guys. Okay. Sudah kita screenshot. Okay guys. Mungkin ni je review kita hari ini. Thank you guys for ID. And next video nanti kini buatlah. Tengoklah. Okay. And apa and? Banyaknya and. Okay. And kalau you guys suka dengan video kali ini, jangan lupa like, comment and subscribe. Okay. See you next video. Bye. Guys. Kejap. Ada lagi satu benda pelik guys. Ni nampak tu. Basikal tu nak jatuh guys. Aduh. Sempat lagi eh. Tu. Pasti katu saya ingat lah. Okay. Bye-bye.